Jika banyak wanita dinilai cantik lewat wajahnya, tidak demikian dengan para wanita dari suku Kayan di daerah Petpan, Myanmar. Untuk mendapat predikat cantik, wanita di suku Kayan mengenakan ring yang sangat berat di bagian leher sejak kecil. Dalam tradisi yang turun-temurun ini, para wanita rela menahan berat badan dari cin kuningan yang melingkar di lehernya mencapai 12 kg. Semakin berat dan semakin banyak jajaran cincin yang dipakai, semakin panjang pula leher wanita suku Kayan. Saat itulah predikat cantik, anggun, mempesona serta terpandang melekat pada wanita suku Kayan di wilayah Petpan, Myanmar. Inilah penampilan wanita berleher panjang dari Myanmar berikut ini. Tak hanya wanita dari suku Kayan, di Amerika, tepatnya Los Angeles, seorang wanita bernama Sydney juga mengikuti tradisi suku Kayan. Wanita berusia 29 tahun ini mengaku ingin memiliki leher panjang seperti yang dimiliki wanita dari suku Kayan. Meski menyulitkan dan merasa kesulitan dalam beraktivitas, Sydney selalu menggunakan cincin besi dalam kurun waktu yang lama hingga kini lehernya bertambah panjang 5 cm. Untuk mewujudkan mimpinya memiliki leher panjang, Sydney menggunakan 16 lingkaran di leher dan telah menghabiskan uang 12 juta rupiah. Tapi apakah memang ada bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan cincin seperti yang dilakukan wanita suku Kayan? Apa kata dokter? 9 years old and I live in Los Angeles. Currently I have about 15 rings on my neck. I've been building them since 2011. It is due to my early childhood obsession with the Kayan and Burmese long neck tribe. I can feel the pressure on my collarbone. I know it's working and I will possibly add another ring in 6 months to a year. I actually don't want to hurt myself. Setiap wanita tentu ingin terlihat cantik. Bahkan tak sedikit dari mereka menerapkan gaya makeup, busana, hingga menempuh jalur operasi plastik agar tampak bak sebuah boneka. Di saat sebagian wanita rela melakukan operasi plastik demi mengubah penampilan seperti boneka cantik, lain halnya dengan Jess Suarez asal Amerika Serikat, di mana ia justru memilih mengubah dirinya menjadi sosok boneka yang berperawakan menyeramkan. Berawal dari meniru gaya Harajuku, lama-kelamaan Jess ternyata menjangkau sisi yang lebih gelap dengan memutuskan untuk mengubah penampilan seperti boneka Chucky. Dikenal dengan nama Rotting Doll, dandanan ini sudah diterapkannya selama 1,5 tahun. Lantas benarkah penampilan seperti boneka menyeramkan itu merupakan penggambaran dari kepribadiannya? Creativity can come in all different aspects. I just feel like this is an extension of my personality and who I am. I don't feel as though there's a difference between me without makeup or me with makeup. Untuk bertransformasi menjadi boneka Chucky, Jess harus melakukan cukup banyak pengorbanan. Selain memaksimalkan polesan makeup di wajahnya, ia juga mencukur habis alis agar dapat membentuk mata seperti yang diinginkan, serta menerapkan beberapa tindikan di bagian bibir dan pipi. Jess bahkan kabarnya melakukan serangkaian operasi kecantikan di wajahnya. Meski terlihat melelahkan ketika tampil dengan makeup tebal dan busana heboh bergaya gotik, namun Jess mengaku tetap menikmati hal tersebut. Ia pun mendapat dukungan penuh dari Tristan, kekasihnya, yang membuatnya kian percaya diri meski berdandan menyeramkan. I wouldn't consider myself a living doll.
I am inspired by dolls. I kind of add more of like a gory or more of a... I'm fully aware of the consequences of dressing this way. I accept that people don't necessarily understand, and I'm not expecting everyone to understand. Pasca beberapa tahun lalu dunia dihebohkan oleh sosok Valeria Lukyanova dari Ukraina yang merombak penampilannya mirip boneka lewat jalan operasi plastik, inilah Venus Isabella Palermo yang juga mencuri perhatian karena penampilannya yang mirip boneka. Menariknya, wanita kelahiran Swiss 1997 silam yang kini tinggal di London ini justru tak melakukan operasi, melainkan hanya menggunakan trik makeup. Terinspirasi dari sebuah boneka Lika yang didapatkannya di negeri Sakura, seperti inilah sosok Venus yang berpipi chubby saat merias dirinya seperti boneka hidup. Melalui akun media sosialnya, Venus telah membagikan lebih dari 100 video tutorial seputar trik makeup seperti boneka hingga seni mengecat kuku. Ia pun sempat tinggal di negeri Sakura hingga menikah dengan Manaki Okada di usianya yang masih 18 tahun. Memiliki wajah asli bule dengan rambut blondi, namun wanita yang akrab disapa Venus Angelique ini memilih gaya makeup dan busana yang lebih banyak terobsesi pada boneka-boneka dengan wajah khas asli. Jadi seorang gadis pemalu semasa kecil, siapa sangka Andresa Damiani berubah menjadi sosok yang digandrungi banyak wanita karena memiliki tampilan bak Princess Elsa, salah satu karakter di film animasi Frozen. Gadis cantik kelahiran Brazil ini mendapat gelar manusia Barbie tanpa operasi plastik, lantaran Andresa memang memiliki kulit putih dan tubuh yang tinggi dan ramping. Menariknya, wanita cantik kelahiran 25 tahun silam ini hanya mengandalkan lensa kontak berwarna biru dan teknik makeup agar membuat wajahnya terkesan lebih besar dari tubuhnya seperti Putri Elsa. Dengan Andresa, Vanilla Chamu juga terobsesi agar terlihat seperti boneka. Namun demi mewujudkan keinginannya menjadi boneka porselen Prancis Hidu, wanita asal negeri Sakura ini memilih jalan operasi plastik. Tak tanggung-tanggung, Chamu bahkan rela menjalani lebih dari 40 kali prosedur bedah kecantikan, hingga menghabiskan biaya lebih dari 983 juta rupiah untuk mencapai impiannya. Banyak cara yang ditempuh oleh seseorang agar dapat terlihat mirip dengan idolanya. Mulai dari merubah gaya busana, rambut, makeup hingga rela mengeluarkan ratusan bahkan miliaran rupiah untuk melakukan operasi plastik. Inilah kisah sederet insan manusia di berbagai belahan dunia yang menempuh beragam cara ekstrim agar tampak seperti sang idola. Tak hanya di Asia, kepopuleran boy band asal Korea Selatan BTS nampaknya telah merambah penjuru dunia. Bahkan salah satu fans berat asal Inggris bernama Oi London sampai nekat merubah wajahnya agar terlihat seperti Jimin, salah satu personil BTS. Meski dirasa sulit untuk mewujudkan impiannya itu, lantaran perbedaan ras, selama 7 tahun kebelakang ia pun harus bolak-balik klinik kecantikan untuk menjalani serangkaian prosedur operasi plastik, menyulap wajahnya agar terlihat seperti sang idola. Tak tanggung-tanggung, Oi London setidaknya telah mengeluarkan dana sebanyak 100.000 US dollar atau sekitar 1,5 miliar rupiah demi mewujudkan obsesinya itu. That one is actually an original photo of me. I'm trying to think how long ago this was. Maybe like, well, I'm not exactly changing my race. Like, I'm not saying that I want to be Asian as such, you know, British Caucasian, but I would like to look as close as possible to
Koreans, like Korean pop. I had all of the fatty tissue removed from my chest, so you can still see I have the scars, and it's still very sore. I've also had a blepharoplasty, which basically was work on my eyelids for rhinoplasties, angle reduction, which is basically a jawline surgery. I also have a silicone chin implant here. So yeah, probably about 75k in total just on the... Beralih ke China, mengalir pula kisah dari seorang wanita bernama He Chengqi yang memilih jalur operasi plastik agar terlihat seperti idolanya, yakni Fan Bingbing. Salah satu selebriti paling populer di negeri tirai bambu yang kini juga tengah merambah industri Hollywood. Karena itulah, selama 8 tahun terakhir, wanita kelahiran 23 tahun silam itu rela merogoh kocek hingga miliaran rupiah demi melakukan serangkaian prosedur rekonstruksi pada beberapa bagian wajah dan tubuhnya. Namun kesabaran Chengqi pun membuahkan hasil, lantaran kini bintang media sosial itu tampak sangat cantik dan memiliki wajah bak pinang dibelah dua dengan Fan Bingbing. Dalam beberapa kesempatan, para fotografer kerap salah menganggap Chengqi sebagai Fan Bingbing. Sosok Michael Jackson memang masih memiliki fanbase setia di seluruh dunia, meski sang King of Pop tersebut telah meninggal dunia. Seperti yang terlihat pada seorang ibu tiga anak asal Inggris bernama Mickey J. Tak tanggung-tanggung, wanita berumur 42 tahun ini telah menghabiskan 8.000 pound sterling atau sekitar 150 juta rupiah untuk merombak penampilannya agar terlihat mirip dengan Michael Jackson. Kini Mickey mengaku dirinya mendapat pemasukan hingga 120 ribu pound sterling atau sekitar 2,2 miliar per tahun setelah menjalani profesi sebagai peniru raja pop dunia tersebut. Dikenal sebagai sosok selebriti fenomenal dunia yang cukup kontroversial, Lady Gaga tetap membuat banyak orang terinspirasi dengan karya dan gaya penampilan eksentriknya. Salah satunya adalah Donna Mary Trago yang menyulap tampilan dirinya menjadi replika sang idola. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan rela merogoh kocek hingga 900 juta rupiah untuk membeli pakaian, sepatu, wig, makeup, dan pernak unik ala Lady Gaga. Wanita berusia 42 tahun itu menjalani profesi sebagai peniru Lady Gaga yang telah ia tekuni sejak 2010 silam. Serupa juga mengalir dari seorang wanita asal Inggris, Claire Lois Leeson, yang merupakan fans berat dari bintang reality show Kim Kardashian. Wanita kelahiran 28 tahun silam itu bahkan sampai merubah wajah serta tubuhnya agar menyerupai sosialita asal Amerika Serikat itu. Leeson pun menjalani serangkaian prosedur bedah plastik pada bagian mata, hidung, dan rahangnya. Tak ketinggalan, ia juga melakukan implan payudara, filler bibir, suntik botox, tanning hingga pemutihan gigi dengan total biaya mencapai $33,000 Amerika Serikat. When I was about 17, friends would tell me that I actually had a resemblance to Kim, and I really thought that she was just so beautiful and that I really wanted to be like her. Firstly, I started getting my teeth whitened, which I started doing when I was about 17, 18, and I've always loved having bigger boobs, so I decided to have a breast augmentation. Sayangnya, demi mendapat penampilan ala Kim Kardashian, Leeson harus berhutang ke berbagai pihak lantaran gajinya tak cukup untuk membiayai semua operasi kecantikan yang telah ia jalani. Konflik Suriah yang tak berkesudahan hingga sekarang menjadi tragedi kemanusiaan terbesar di abad ini memang mengalirkan banyak kisah haru yang begitu menyentuh hati dari para korban, terlebih nasib anak-anak yang tak berdosa. Dan kisah Rani Halil, balita yang terkubur hidup-hidup di bawah tumpukan reruntuhan bangunan, mengalirkan keajaiban dan kebesaran Tuhan. Insiden serangan udara yang menghancurkan rumah warga sipil pada 16 September 2013 silam membuat bocah perempuan berusia 2 tahun itu terkubur di dalam reruntuhan. Sementara ibu dan saudaranya meninggal dalam ledakan yang menimpa rumah mereka. Dengan wajah dan tubuh tertutup debu, Rahil berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit.
Maka inilah aksi penyelamatan dramatis dan mengharukan saat Rani Halil, bocah berusia 2 tahun yang diselamatkan dari puing reruntuhan perang di kota Aleppo, Suriah. Fourteen-month-old Hina Halil is recovering in the Syrian city of Aleppo. The little girl was pulled from rubble after an airstrike on her home just over a week ago. Dari kisah Rani Halil, keganasan perang pun memakan korban lain di Suriah. Kerim, bayi berusia 1 bulan, memang tak tahu apa yang sedang terjadi. Namun ia harus menderita di usia yang masih sangat kecil. Selain harus kehilangan ibu, bayi malang itu juga harus kehilangan sebelah matanya. Akibat serangan meriam militer di kota Ghouta Timur, tempat tinggalnya tahun 2012 silam. Penderitaan Kerim pun menjadi simbol perlawanan atas blokade yang dilancarkan pemerintah Suriah. Para aktivis pun menutup mata kiri mereka sebagai aksi solidaritas untuk Kerim. Dan bersama ayahnya yang kesulitan mencari nafkah untuk 5 anaknya, Kerim, bayi malang itu, berjuang melanjutkan hidupnya. Inilah kisah kembar Siam Abigail dan Brittany Hansel yang begitu menginspirasi dunia. Dilahirkan pada 7 Maret 1990 di Minnesota, Amerika Serikat dengan kondisi kembar Siam, di mana Abigail dan Brittany hanya memiliki satu tubuh dengan 2 kepala yang sempat divonis tak akan bertahan lama ini, terus bertumbuh hingga kini berusia 27 tahun, serta menjalani hidup seperti wanita pada lazimnya. Meski harus berbagi tubuh begitu, benarkah Abigail dan Brittany memiliki kepribadian, pikiran, serta keinginan berbeda, seperti tentang Brittany yang lebih senang tinggal di kota, sedangkan Abi yang lebih suka hidup di pedesaan. Lalu bagaimana cara keduanya untuk saling memahami saat memiliki keinginan berbeda? Brittany likes. I like being in the city. I don't like being in the city very much. I don't think we'd ever live there in the city. It's just busy. We'd rather have like a yard and a more private home. And I'd rather just be in like a smaller suburb. And our hands, sometimes, not right now, but a lot of times our hands are different temperatures, so I get super hot way faster, and there's a distinct red line all the way down, and I'm like legitimately, like my legs are sweating, like everything, like it's awful, and she's fine. Meski Abigail menggerakkan tubuh bagian kiri, sedangkan Brittany memiliki tubuh bagian kanan, kembar Siam yang begitu bersemangat menjalani hidup ini mampu mengontrol setiap anggota tubuh dengan baik. Bahkan Brittany dan Abigail sanggup menyetir mobil hingga bepergian ke London, Inggris. Bagi sebagian pasangan yang menikah, memiliki 2 atau 3 orang anak sudah cukup untuk melengkapi keluarga mereka. Namun lain halnya dengan sederet wanita berikut ini, yang justru memilih untuk melahirkan anak dengan jumlah yang cukup banyak, bahkan melebihi sebuah tim sepak bola. Inilah kisah wanita dengan jumlah kelahiran anak yang luar biasa. Mengurus 6 anak saja sudah cukup menguras tenaga. Namun apa jadinya jika ditambah dengan kehadiran 8 anak kembar yang lahir dalam waktu bersamaan? Itulah kisah hidup Nadia Sulaiman, wanita asal Amerika Serikat, seorang single parent dengan 14 anak. Dikenal sebagai Octomom atau Ibu Gurita, Nadia menarik perhatian internasional ketika melahirkan bayi kembar 8 pada tahun 2009 silam. Yang lebih mengejutkan, Nadia ternyata mengandung bayi kembar 8 serta ke 6 anaknya yang lebih tua melalui program bayi tabung.
I never set out to become an octo mom. I've always wanted a big family, not this big. Memiliki 14 anak, biaya hidup yang harus ia keluarkan tentu tak sedikit. Di akhir tahun 2012, Nadia Sulaiman mengalami kebangkrutan dengan harta yang tersisa hanya sekitar 695 juta rupiah saja. Sementara ia memiliki hutang hingga mencapai 13,8 miliar rupiah. Ia bahkan harus masuk rehabilitasi karena menderita stres, kelelahan, dan rasa cemas berlebih. The daily life now is non-stop from 5 a.m. to night. Sometimes I'll be in the kitchen for a few hours at a time. I have a 15-seater bus. We wouldn't be able to leave the house without the van. Beruntung, sejak tahun 2012 lalu ia mendapat bantuan senilai 28 juta rupiah per bulan dari negara bagian California yang membantu meringankan beban hidupnya. Meski masih kerap kerepotan karena harus mengurus 14 anaknya seorang diri, Nadia Sulaiman merasa bahagia dengan kehidupan yang ia miliki saat ini. Bring their meals. We're like a team. Me and the meat, all together. To say my kids are amazing and thriving would be an understatement. They're really excelling in school and they're just so proud. Pasangan Michelle dan Jim Duggar merupakan pasangan yang mempercayakan keluarganya berkembang sesuai kehendak Tuhan. Maka tak heran jika keluarga mereka dianugerahi 19 anak. Uniknya, dari 9 anak perempuan dan 10 anak laki-lakinya, seluruhnya memiliki nama dengan awalan huruf J. Memiliki banyak anak, tak ayal membuat Michelle sempat kewalahan untuk menghidupi seluruh keluarganya. Untungnya, pada tahun 2008, ia beserta anak-anaknya berkesempatan membintangi sebuah reality show berjudul 19 Kids and Counting. Setelah mempunyai cukup materi di usianya yang saat itu telah menginjak 44 tahun, ia bahkan masih berkeinginan untuk menambah anggota keluarganya. Namun pada tahun 2011 silam, keinginan Michelle untuk menambah buah hati harus pupus lantaran mengalami keguguran saat tengah mengandung anak ke-20-nya. Kehamilan yang beresiko sebenarnya juga pernah ia alami sebelumnya saat mengandung anak ke-19-nya Josie pada tahun 2009 silam. Di mana anak laki-lakinya itu lahir lebih cepat 15 minggu dengan operasi sesar dikarenakan sang ibu menderita preeklampsia. I would say the best part of being a mom is that as your children are growing, you see them catching the vision of what it is you've really been trying to pour in. And I think when I see my children loving God and loving others, I think that's the greatest, the best ever. Kebahagiaan memiliki keluarga dalam jumlah besar juga dirasakan oleh Sue Redford, seorang ibu asal Inggris yang telah memberikan kelahiran kepada 20 buah hatinya. Yang kian mengejutkan, kini Sue bahkan tengah mengandung anaknya yang ke-21. Saat ini, Sue dan Noel telah memiliki 12 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Padahal saat kelahiran anak terakhirnya pada September 2017 lalu, dirinya telah mengungkapkan bahwa ia dan suaminya Noel tidak akan menambah anak lagi. Lantaran biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai satu keluarga itu tidaklah sedikit. I had a horrible lonely childhood. My mum was an alcoholic. She was at the pub most nights, leaving me on my own. And I looked around and there was families, mums and dads with two or three children, brothers and sisters sat there. And it was then I remember thinking, when I grow up, I'm going to have a large family so none of my children would feel lonely like I'm feeling now. Dalam kurun waktu satu tahun, Sue dan Noel bisa menghabiskan dana sebesar 30 ribu pound sterling atau sekitar 650 juta rupiah untuk biaya hidup sehari-hari.
Namun biaya tersebut sudah termasuk hadiah ulang tahun sebesar 100 hingga 250 pound sterling atau 2,1 juta hingga 5,4 juta rupiah per anak. Kisah ibu melahirkan anak dengan jumlah yang luar biasa juga mengalir dari seorang wanita bernama Maryam Nabatanzi. Lantaran di usianya yang menginjak 39 tahun, ia merupakan ibu dari 38 anak kandung. Dengan kasus tak biasa tersebut, Maryam telah 6 kali melahirkan anak kembar 2, 4 kali melahirkan anak kembar 3, 3 kali melahirkan anak kembar 4, sementara 2 lainnya lahir secara satu persatu. Namun kisah mengoyak hati mengiringi peristiwa spektakuler seputar kehamilan Maryam. Menikah di usia muda, yaitu saat berumur 12 tahun, ia dijodohkan dengan seorang pria berusia 40 tahun. Sang suami bahkan tak mengurusi kehidupan Maryam dan anak-anaknya dengan baik. Karena itulah Maryam melahirkan ke-37 anaknya di rumah karena tidak memiliki cukup biaya untuk rumah sakit. Sementara anak bungsu lahir di rumah sakit dengan bantuan orang sekitar karena harus melalui operasi sesar. Harman Kaur, wanita yang memiliki janggut lebat, penampilan gadis berusia 24 tahun asal Inggris yang tak biasa, dengan jambang dan jenggot lebat di dagu serta kumis tipis, nyaris menghilangkan kesan feminim pada Harman Kaur. Memiliki tampilan wajah yang berbeda dengan wanita lain, tak pelak membuat Harman Kaur dipandang sebelah mata, hingga menjadi sasaran ledekan teman-teman dekatnya. Pernah berada di posisi terendah, benarkah Harman Kaur sempat mengurung diri di rumah dan sempat ingin mengakhiri hidupnya? I get a lot of death threats too, where people are like, oh, you know, you should kill yourself, you're ugly, you're so, you know, you're an abomination and you should never have children. It's a bit, it can be quite terrifying when I'm out and about and I'm on my own, but at the end of the day. And I used to self-harm a lot as well because people made me hate my body and they tarnished it so much, or they made me feel so unworthy of having it that I hated my body for the way that it would look. Berwisata sejatinya adalah untuk menyapa ketenangan dan keceriaan dalam suasana yang damai. Tapi apa jadinya kalau agenda wisata justru menemui hal-hal yang bisa memacu kencang adrenalin? Nyatanya ada beberapa destinasi wisata yang menawarkan sensasi berbeda, berinteraksi secara langsung dengan hewan-hewan buas di alam terbuka. Keindahan dunia bawah air laut di Fiji memang tak terbantahkan. Maka tidak mengherankan bila Laut Fiji jadi destinasi wisata favorit yang sering dikunjungi oleh pelancong maupun para penggelut olahraga selam. Namun ada sensasi berbeda yang ditawarkan. Ya, di Baikal Lagoon, wisatawan bisa berenang bersama hiu-hiu ganas. Tercatat beberapa hiu paling ganas menjadi penghuni tetap alam bawah air laut Fiji. Selain berenang, wisatawan juga bisa memberi makan hiu-hiu terganas di dunia itu. Tak jauh berbeda dengan wisata di Fiji, kegiatan wisata ekstrim air serupa juga bisa ditemui di Ontario Utara, Kanada. Salah satu pengelola wisata menawarkan paket berenang bersama beruang kutub yang memang berhabitat asli di sana. Oh my god. 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 Oh my god.
Meskipun terbilang aman karena dipisahkan dengan kaca tebal pengaman, siapapun yang berani menjajal wisata ini patut disebut petualang sejati. Bukan sebuah aktivitas wisata biasa, banyak kalangan yang tertarik dan merasa tertantang dengan uji adrenalin bersama hewan-hewan buas. Lantas, adakah syarat-syarat fisik yang harus dipenuhi sebelum menjajal wisata ekstrim dan menantang nyali ini? Berjuluk Negeri Gajah Putih, tak melulu aktivitas wisata di Thailand berkaitan dengan gajah. Nyatanya objek wisata ekstrim di Konburi, Thailand satu ini justru mempertemukan para wisatawan dengan buaya-buaya buas. Yang lebih mencengangkan dan menguji seberapa kuat adrenalin para pelancong, yaitu ketika wisatawan mesti menaiki rakit dan memberi makan buaya-buaya itu dari tangan pengunjung secara langsung. Bersiaplah, belasan bahkan puluhan buaya dengan mulut menganga menunjukkan gigi-gigi tajamnya, berkumpul dan mengharapkan keratan-keratan daging dari tangan pengunjung. Diresmikan tahun 1976, Orana Wildlife Park jadi satu-satunya tempat wisata penguji adrenalin yang ada di Selandia Baru. Bayangkan saja, para wisatawan akan merasakan pengalaman kontak langsung dan dihampiri kawanan singa liar yang meminta makan dari tangan pengunjung. Meskipun wisatawan berada dalam truk kandang bergerak, sensasi menegangkan tetap tak bisa disembunyikan. Dan destinasi wisata alam terbuka dan bersinggungan dengan hewan buas paling masyur datang dari bumi Pertiwi, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil ini menawarkan wisata paling menegangkan. Di Taman Nasional Pulau Komodo, para wisatawan akan diajak berinteraksi secara langsung dengan kadal purba terbesar di dunia, Komodo. Adrenalin pengunjung dipacu begitu kencang lantaran akan berhadapan-hadapan dengan reptil yang panjangnya bisa mencapai lebih dari 3 meter dengan bobot ratusan kilogram tanpa pelindung apapun. Belum lagi air liur Komodo yang menyimpan ratusan bakteri berbahaya dan jadi racun mematikan, menambah sensasi wisata menegangkan yang hanya bisa dilakoni oleh para pemilik nyali besar. Vamos. Vamos.